reaktor serbaguna ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 20 Agustus 1987. Jadi sampai sekarang sudah sekitar 30 tahun ya beroperasi. Tujuan dari pendirian pusat reaktor serbaguna ini adalah untuk penelitian, terus kemudian pusat produksi radioisotop, dan kemudian ditambah lagi pusat-pusat untuk pendidikan dan pelatihan untuk mendidik operator-operator untuk persiapan nanti apabila PLTN sudah dioperasikan. Prinsip kerja dari reaktor serbaguna ini adalah reaksi, jadi uranium ini ditembak dengan neutron, kemudian dia akan terjadi reaksi pembelahan. Dari reaksi pembelahan ini akan bereaksi ya secara berantai dan dihasilkan neutron dan panas. Nah, reaksi berantai ini harus semua dikendalikan, karena kalau tidak terkendalikan, tidak terkendali, maka akan terjadi penumpukan panas dan pelepasan panas yang tidak terkendali. Untuk itulah maka dikendalikan dengan menggunakan batang kendali. Ya, batang kendali ini tujuannya adalah untuk mengendalikan, mengatur supaya populasi neutron ini tetap dan tidak terjadi lonjakan yang sangat berbahaya. Kemudian di samping itu ya, tujuan didirikan reaktor ini, PRSG ini adalah untuk produksi radioisotop. Ya, pertama produksi radioisotop yang sudah terbiasa diproduksi adalah MO99 yang digunakan untuk terapi kanker ya. Ya, jadi terapi kanker itu untuk menterapi suatu membunuh sel-sel kanker ya, yang mana produksi radioisotopnya adalah di pusat reaktor serbaguna. Selain itu juga untuk tracer, untuk pelacakan kebocoran pipa yang diterapkan di industri. Nah, selain itu juga digunakan untuk training ya, untuk pelatihan, untuk mendidik operator-operator supervisor ya yang ada di dalam negeri ini, supaya peningkatan kompetensinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Memang kalau yang belum tahu ya, nuklir itu memang menakutkan, tetapi sebetulnya friendly, jadi tidak menakutkan. Jadi seperti yang telah kita lihat tadi di dalam reaktor ya, reaktornya bersih ya, kemudian radiasinya juga nggak ada, dan selama kita di dalam reaktor tadi juga kita selalu dipantau. Jadi intinya kalau yang dinamakan masyarakat itu ketakutan dengan radiasi itu karena pemahaman dari mereka masih belum begitu penuh ya, sehingga kalau kita melihat secara langsung ya, kita bekerja dengan SOP yang telah kita tentukan, telah kita buat, sehingga secara praktek kita akan selalu selamat dalam menjalankan tugas atau dalam kegiatan yang berhubungan dengan nuklir.